Aku ingin memeluk bulan. Bagiku, bulan yang diam dan dingin bukanlah alasan untuk pergi, melainkan zona yang aman. Sebuah tempat bersandar. Seringkali kita ini bulan yang tak mengerti dunia, bergerak dalam diam, berputar di waktu yang tak kasat mata, tanpa tahu, jauh di bumi, seseorang merindukan hadirnya. Begitu banyak hal yang tak kita tahu, seperti seberapa panjang jarak agar doa-doa sampai, juga berapa banyak mimpi dan ujaran cinta untuk membuat kita sadar bahwa layaknya bulan